Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat berpuasa juga. So, saya harap ada di kalangan kita yang dapat dapat tengok live. Sebenarnya ini kerana ramai yang tanya saya macam mana saya dapat spot kaunter-kaunter yang berpotensi. So, saya just nak inform macam mana saya jumpa kaunter-kaunter tersebut. First kali macam yang macam saya share sebelum ni lah. Kita just buat pemilihan kaunter dahulu. Kemudian daripada pemilihan kaunter, kita akan daripada pemilihan kaunter tu, kita akan cari kaunter-kaunter yang berkualiti, yang ada momentum, yang ada signal strong daripada indikator. So daripada situ kita dapat tahu daripada signal strong signal tu, kita dapat tahu whether yang ni boleh beli ataupun tak. Kalau dia tak naik esok pun, dia pada just pada week pada minggu-minggu ni, iaitu pada within satu minggu tu dia akan naik. Itu adalah macam mana saya detect, dan sebenarnya itulah cara saya sebenarnya. Saya satu, sama ada saya menggunakan indikator ataupun menggunakan menggunakan chart pattern. So kalau siapa yang dapat tengok saya punya live ni, saya minta anda share dan like supayanya saya dapat tahu whether anda dapat dengar ke tidak dengan suara saya dengan jelas. Okay, saya tengok ni ada dah beberapa orang. So just okay, Yazid Amanda pun ada. So saya just nak share hari hari Senin hari tu saya ada share counter. Jap. Alright, ini yang saya bagi lebih kurang macam buy call lah. Cumanya buy call yang tak lengkap, which is dia tak ada price entry dia di mana, price exit dia dekat mana, kita punya cut loss kat mana. Just saya bagi random sebabnya saya tak suka bagi buy call. Which is buy call ni lebih kepada saya feed anda bulat-bulat tapi anda tak tahu sebab apa masuk. Okay, first kali kita buka dekat Malaysia Stock Biz ni. Ini adalah chart yang selalu saya gunakan untuk saya tengok live chart lah. So ini adalah live chart. So saya akan delete dulu berkenaan dengan ini. Alright, just tinggal saja volume saja. RS, Tosh RSI ni. Ini kalau kita buka standard dia akan keluar macam ni lah. Alright. Okay, waalaikumsalam Tuan Faisal. Jeffrin. Alright. So hari tu saya detect counter Kuskapi. Cumanya Kuskapi ni dia yang ini berdasarkan saya tengok berdasarkan dia punya Bollinger Band. So saya gunakan indikator Bollinger Band, which is dia sekarang kalau tengok middle band ni dia dalam downtrend, cumanya dia dah masuk dalam dalam Bollinger Band ni, cumanya dia sepatutnya dia akan mematikan arah candle yang sebelum ni, cumanya dia tak berjaya, dia turun balik. Tapi pada masa sama saya akan monitor whether dia akan turun. Kalau dia turun lagi, which is itu adalah cut loss kita. Kalau saya, tapi saya spot dia akan naik lah. Tapi just monitor saja. Itu adalah counter Kuskapi. Kemudian Airtag. Airtag ni based on kebetulan kita punya sahabat ada tanya berkenaan dengan Airtag ni. Kemudian saya detect dia cuba buat double bottom. So ini just untuk saya detect dia melalui satu melalui inilah melalui price
chart pattern yang macam saya share sebelum ni, chart pattern, iaitu dia buat double bottom. Betul-betul double bottom dia. Memang nampak menarik lah. So ini naik. Hari tu pun dia buat double top, kemudian dia buat double bottom. Lepas tu saya spot dia, nampak peluang entry tu lah. And then kalau siapa yang beli daripada bawah ni, which is sebenarnya anda boleh hold sebenarnya. Sehingga ini adalah kita punya pit stop yang pertama, iaitu kita punya TP sebenarnya. Kalau betul-betul TP, ini adalah TP. Tapi kalau nak betul-betul TP 1, saya nampak di sini lah. Ini adalah TP 1. Oh, bukan. Di sini adalah TP 1. So, saya tandakan dulu. Sini adalah TP 1 lah. Which is dia... dia jatuh harga ni, and then dia rebound, dia tak berjaya close bawah ni, walaupun dia drop tapi dia naik balik. Itu, ini adalah kita punya TP 1. Tapi ini untuk long term ah. Kalau anda yang tak berani lagi long term, so saya, kalau anda dah ada profit, anda boleh keluar. Tapi ini adalah long term, dia tak semestinya dia naik semua hijau tau, dia ada merah juga. Cumanya dia take time lah, maknanya dia take time. Mungkin dia naik turun, tapi dia akan sampai juga TP 1, dan kemudian TP 2 dia, TP 2 kita kat sini lah. Ini adalah TP 2. Kalau dia boleh melepasi close pada TP 2 ni, kita hold saja sebenarnya. Kemungkinan dia nak buat new high. Yang TP 1, TP 2. So TP 2 saya labelkan jugalah. Ataupun TP 2. Tapi jangan haraplah dia nak berjalan cantiknya semua hijau. Dia akan ada juga yang merah. Just kita monitor saja. Kalau yang dah ada profit, anda just hold sajalah. Cuba belajar hold. Tengok macam mana price. Itu yang saya boleh sharekan lah. Kalau kita just satu hari kita buat intraday ni, boleh sebenarnya. Cumanya... kita punya profit tu tak optimize, tak maksimum sebenarnya. Walaupun kita tahu dia nak naik atas, tapi kita tak berani. Esoknya dia turun, kita dah jual. And then kemudian dia naik balik, kita tak sempat kejar. Itu yang agak sayangnya lah. So macam ni juga, dia naik, kemudian dia turun balik. Dia turun balik, saya rasa ramai yang dah jual. Kemudian dia turun, kemudian dia naik. Lepas dia dah naik ni, kita dah tak berani dah nak masuk sebab kita takut dia dah tinggi. So kalau anda beli daripada bawah ni, anda hold, which is menanya dia akan naik juga. Cumanya kita kena bersabarlah. Kita kena berani pegang. Macam mana kita berani untuk tak cut loss, begitu juga kita berani untuk tak jual walaupun profit. Anda kena belajar benda-benda macam tu. Kemudian counter dialog ni sebenarnya memang saya dalam saya punya radar. Cumanya dia tak terus belilah. Saya akan beli pada T4, which is saya akan tahu dia akan turun. Esok dia turun, kemungkinan minggu depan dia akan naik. Which is kita akan buat satu macam ramai orang kata dia akan buat box trading lah. So anda nak guna ABCD ni pun boleh. Kalau tak guna pun tak apa. Kalau ABCD ni macam ni je lah. So kita tengok balik whether dia boleh lepas ke tak. Itu saja. Tapi yang sebenarnya saya detect dia ni menggunakan saya punya box trading teknik, which is kalau box trading, oh sorry, dia dekat sini. Alright.
So saya punya ini adalah box trading. Box trading saya colorkan. Ini adalah box trading, which is jika harga kita punya cut loss adalah di bawah ni, keluar daripada kotak ni adalah kita punya cut loss, dan kita punya detail adalah dalam masa 3 hari ke 7 hari selepas kenaikan yang pertama, which is ini adalah kita punya trigger. Kalau dia berjaya naik keluar daripada box ni, which is itu adalah kita punya signal buy. Ini adalah box trading teknik ataupun T4 techniques. Itu adalah macam mana saya dialog ni, cumanya belum lagi masa yang sesuai untuk kita masuk. Kemudian Asdion. Counter Asdion. Okey, counter Asdion ni sebenarnya saya detect dia melalui indikator Ichimoku. Saya sebenarnya saja saya buat variety. Alright. Kalau anda tengok Ichimoku ni betul-betul dia reflect dekat dia punya Kumo. Awan ni Kumo. So dia betul-betul rebounds dekat Kumo. Ini adalah Kumo. So dia betul-betul rebounds dekat Kumo. Itu adalah strong buy signal. So kalau sini sebenarnya ini adalah strong buy signal lah. So itu adalah point. Lepas tu kalau kita punya TP pula berapa kalau yang ni? Kalau yang ni kalau dia nak naik pun kemungkinan dia akan first kali dia kena lepas dia punya resistance yang pertama dia, which is pada paras 0.33, which is kalau kita nak TP, kita TP dulu dekat sini and then kita monitor. Kalau dia boleh close keluar daripada 0.33, kemungkinan dia nak naik atas lagi. So ini adalah TP satu kita. So itu adalah TP satu. Kemudian TP dua kita sebenarnya tinggi ni, tapi monitor dulu. Tapi yang pastinya hold, kalau anda yang dah beli, hold sehingga dia sampai 0.330 ni. Saya menggunakan Ichimoku, yang mana dalam DVD tu saya dah terangkan dekat mana dia punya strong buy, strong buy, weak buy, strong sell dengan weak sell. Paisal kata risau market tak menentu sekarang, intraday je selamat tuan. Dia market volatile, tapi sebenarnya dia jangan keluar news saja sebenarnya. Tapi bagi saya bulan 5 ni sebenarnya dah kita punya government dah stabil, dah start stabil, and then kemudian kita dah melepasi bulan 5, iaitu bulan quarter report, dan sepatutnya lepas bulan 5 dalam second week of May sepatutnya market dah kembali stabil, which is dia at least satu ke tiga hari dia akan buat profit, kemudian baru dia buat take profit, which is dia baru buat correction. Sepatutnya macam tu. Ini kalau bila dia tak volatile, which is satu hari naik, kemudian turun, kemudian naik. Tapi saya jangkakan market mungkin akan kembali sedikit okay starting next week lah saya rasa. Saya jangkakan macam tu, tapi kita tak tahulah sebab saya pun, kita pun bukan boleh ramal market ni perjalanan dia. Tapi kalau mengikut technical analysis sepatutnya next week dah okay, which is this week still lagi volatile. Tapi apa-apa pun, kalau kita punya strong, kita punya judgement, insyaAllah boleh hold. Tapi itulah, kalau anda tak yakin, then
Kalau nak take profit boleh, tapi tinggalkan sikit. Which is tinggalkan 10 lot untuk tengok counter tu pergi mana. At least ada dalam kita punya portfolio. Kalau tak berani nak hold. Which is kalau anda beli 100 lot and then naik, kemudian tak berani nak hold, just tinggal 10 ataupun 5 lot tinggal kat dalam, then monitor macam mana boleh sampai tak dekat kita punya TP. Kalau tak boleh sampai, which is kita kena tengok balik lah kenapa dia tak sampai. Whether ada keluar news ataupun kita punya judgement kita salah lah. And then kemudian counter leaks. Leaks. Okay, counter leaks ni saya bukan guna Ichimoku, tapi saya menggunakan Dongchan Channel. Okay, Dongchan Channel ni bila dia sengit ke atas ni, ini adalah strong buy signal ni sebenarnya. Ini adalah strong buy signal dan dia masih lagi strong strong buy. So kat sini adalah strong buy signal, strong buy ya, saya tulis. So ini adalah strong buy, which is kalau kita tengok dekat, kalau kita tarik Fibo pun sebenarnya dia dah retrace sikit ni, cumanya ini adalah short term Fibo saja. So kalau sini pun sebenarnya dia punya retrace 0.618, kemudian dia naik, kemudian dia retrace, ini mungkin kemungkinan 0.32. Sekejap saya tengok Fibonacci. So kalau kita tarik di sini, so kalau tengok dari sini dia naik. Saya salah ni. Okey. Kalau dia naik pun, kalau dapat tengok dia rebound pada area 0.382 and then kemudian dia naik balik. So kalau ni kita punya TP tengok kepada Fibo extension lah. So Fibo extension kemudian kemungkinan dia sampai kat mana lah. Kita tengok Fibo extension untuk kita take profit. Just sini. So kalau nak tengok, kalau kita punya TP1 sebenarnya kita dah sampai ni, baru sampai TP1 iaitu 0.618 ni. Kemudian TP2 adalah pada 0.995. ini adalah TP2 kita. TP2 kita kalau mengikutkan kalau mengikutkan kita punya ni lah, menggunakan Fibo. So Fibo sebenarnya TP1 dah sampai. TP1 saya labelkan je. So ini TP1. Kemudian yang atas ni TP2. Alright, salam Mikael. Kita dah pertengahan ni sebenarnya. Alright. So
Saya harap anda faham macam mana saya gunakan indikator-indikator ni sebagai sebenarnya saya punya rujukan. Saya bukan boleh tengok cat naked cat, iaitu cat kosong, dan saya tahu boleh beli ataupun tidak. Ataupun saya sama ada saya tengok pada candle pun sebenarnya is a not good strong, which is kalau anda tengok dekat sini, ini dah metuk macam hammer, tapi bila kita tengok dia turun, dia still turun walaupun dia dah berbentuk hammer, which is bukan saya kata pembelian melalui candle tu tak bagus, cuma kita kena betul-betul strong understand lah. Satu berkenaan dengan candle, satu lagi berkenaan dengan market reaction, iaitu price reaction. Sama ada dianya betul-betul dah strong strong bullish ataupun dia masih lagi weak. Kemudian counter yang seterusnya adalah counter CCK. CCK ni sebenarnya dia terkesan sebabnya dia keluar dia punya quarter report. So kalau keluar quarter report, dia quarter report dia positif tapi dia turun. Sebab tu saya kata bila keluar quarter report, habislah kita punya technical analysis, kita punya technical analysis koyak lah. Cumanya kalau tengok dekat sini, kita punya cut loss inilah. Ini adalah kita punya cut loss. Dia close je bawah tu dan cut loss. Close ah. Ha? Cut loss kita ada satu saja. So kalau lepas daripada tu terus lah. Terus cut loss. Kalau siapa yang hold ataupun kita boleh tunggu di sini, which is kemungkinan besar dia akan rebound. Sebabnya ini dia buat hammer yang begitu panjang, iaitu strong bullish hammer. Kemudian dia naik tapi dia close sebabnya dia ada keluar quarter report. So agak malang sebenarnya. Dalam perkiraan saya sepatutnya dia naik tapi dia turun disebabkan quarter report, which is fundamental lagi strong daripada technical analysis kalau keluar news-news macam tu. And then itu adalah counter-counter yang saya spot. Kemudian ada lagi satu counter yang saya tengok menarik, yang saya perasan lah. MRCB. MRCB ni pula saya detect dia. Saya pangkal dulu yang ni. Saya detect dia melalui price reaction. Iaitu dia buat double bottom. So kalau tengok sini dia buat double bottom. Ini first bottom dia. Saya nak kena bawa ke atas sikit. Alright. Saya zoom sikit lah. Tak nampak sangat. Terlalu zoom sangat. Alright. So dekat sini kalau tengok dia buat double bottom, cumanya bottom dia tu tak betul-betul bottom lah, tapi on that area just monitor saja. Kalau anda yang tak berani nak masuk lagi, tunggu confirmation candle. So ini, tapi dia tak adalah terus, dia ni dia akan naik, kemudian selalunya lah dia akan retrace, dia akan retrace pada harga dia punya resistance sebelum ni, baru dia naik terus. Selalunya macam tu lah, dia jangan kita fikir tu. Cumanya kalau anda nak beli, kalau anda tak berani lagi nak beli bawah ni, which is dia still lagi low, beli pada paras-paras ni lah. So ini beli paras ni kemungkinan sama ada di area sini ataupun anda tunggu dia retrace, kemungkinan dia buat retest kepada harga 0.730 ni, kemudian baru dia naik. Selalunya macam tu lah. Tapi just monitor saja. Saya tak kata dia terus naik. Kalau dia naik,
kalau dia retest ini dia dah turun, which is itu tak masuk dalam kita punya trigger lah kalau yang tak beli lagi kat sini. So tunggu dia close, keluar daripada 0.730 and then baru kita punya pembelian lah. And then kemudian selepas tu dia akan buat retrace, selalunya dia akan buat trade dan dia akan retest pada 730 baru dia pergi naik. Itu adalah dia punya seni perjalanan dia. So kalau anda ada counter-counter yang nak saya review kan, boleh share, which is kemungkinan kalau saya nampak menarik, kemungkinan saya terlepas pandang ataupun ada counter-counter yang menarik. And then hari tu banyak counter-counter yang turun. So kita tengok balik counter-counter yang turun. Ini adalah counter-counter kalau anda masuk dengan Malaysia Stock Biz ni, yang active code ni adalah tempat yang mana mostly orang cari, mostly orang tengok dia punya graph. Ini adalah counter-counter yang orang tengok dia punya graph. So kita tengok Sapura ni. Ni ramai tengok ni. So apa yang menarik? So Sapura ni pun menarik juga sebenarnya. Ini adalah kita punya cut loss label lah. Ini ada cut loss label. Kalau dia rebounds esok ni, ni macam menarik ni. Ini macam menarik. Ini adalah head and shoulders kalau dia nak buat. Dia kemungkinan naik sampai dekat sini. Dia tak adalah naik semua hijau. Dia ada naik, ada merah, ada naik, ada merah lah. Cumanya dia naik, dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia buat head dia ni. Dan kemudian dia akan turun. So, sama ada kemungkinan besar ini adalah dia punya necklace. Dia punya... kemungkinan ini dia punya... necklace dia, which is ini adalah dia punya necklace, and then dia punya ni dia punya shoulders lah. Kalau dia nak buat, kalau dia nak buat head and shoulders. So kalau kita beli, ini adalah kita punya TP lah. Ini adalah last TP kita. Ini TP 1, ini TP 2. TP 1. Ini TP 2. Sekejap. Saya nampak sini lagi lawa. Alright. Ini TP 2. So, saya labelkan. Ini TP 2. 2. Dan kemudian ini adalah TP 1 kita. Kenapa TP1? Dia sebab dia punya resistance yang sebelum ni, which is dia naik and then kemudian dia turun. So kalau kalau dia naik lah, kalau dia naik, kemungkinan dia akan retest dulu TP1. Kalau dia berjaya close di atas TP1 ni and then kemudian kita hold saja, semestinya dia akan test TP2. Dan kalau dia boleh close TP2, kemungkinan dia akan pergi naik atas lah. Tapi kalau dia rebounds, kemungkinan dia nak pergi ke bawah lah. Itu adalah tempat untuk kita cut loss sebenarnya kalau dia rebounds. So TP2 bawah ni adalah cut loss kalau kita beli kat bawah ni. Kalau kita beli esok, ini adalah kita punya cut loss level lah. So which is sangat sangat tipis. Ataupun kalau nak discount sebenarnya pergi kat shadow dia ni. Ini adalah cut loss level dia. Sama ada ini cut loss 1, cut loss 2 sinilah. So ini adalah cut loss area. Which is kalau dia nak turun, dia turun sehingga cut loss label tu, which is kalau dia nak close, close bawah ni dulu, kita monitor saja. Kalau dia nak turun, dia turun, kemungkinan dia akan bermain di sekitar 615 dengan 625 ni dalam satu sen ni. And then kemudian hari berikutnya kita monitor whether dia boleh tak buat rebounds pada paras-paras ni. Which is sekarang ni dia adalah paras-paras yang cantik lah sebenarnya.
Alright. Okay, Harizal, saya dah share berkenaan Sabura. Yes, boleh monitor. Huan. Ni Azwan Talib, Huan. Huan. So, sekejap saya tengok gunakan Ichimoku. Dia macam nak turun balik lah. Sebabnya dia di bawah cloud. Itu dia fasa downtrend lagi. Kalau tengok dekat price. Sekejap lah. Saya gunakan Ray. Ray which is untuk kita buat dia punya. Kita punya trend line. Right, kalau tengok dekat sini, dia dah touch dia punya support ni sekarang. Ini adalah dia punya support ni. Monitor, kalau dia boleh naik, kemungkinan dia rebound dan dia akan pergi kepada paras mana? Saya nampak dekat sini. Kalau dia nak main pun, kalau dia nak rebound, sebenarnya kemungkinan dia nak main macam ni je lah. And then dia naik. Dan dia turun. Dan selepas dia turun ni, kalau dia boleh rebound balik, kemungkinan dia monitor sama ada dia boleh breakout ataupun tak. Just monitor kat sini. Itu adalah counter Huan. So, ini adalah saya punya, tapi saya tak keluarkan lagi DVD ni. Ini adalah chart pattern sebenarnya. Kalau anda faham lah. Chart pattern. Ridwan Fitri, P-Words. Pivot. Alright. So pivot ni sebenarnya saya tengok dia dekat, saya ada perasan sini. Satu, saya tengok dia dekat Ichimoku, which is hari tu dia rebound dekat cloud ni. And then dia turun balik. Boleh monitor. Sekarang ni dia betul-betul close pada dia punya, ini betul-betul dia punya support ni sebenarnya. Ini resistance become support. Sebab ini hari tu dia naik and then dia tak berjaya, dia close turun bawah balik. And then sini dia naik tapi dia close, which is dia berapa kali dia buat reflect dekat sini sebenarnya. So boleh monitor sini, kemungkinan dia akan rebound ni. Saya nampak dia macam tu. Saya nampak dia macam strong buy. Saya nampak lah. Sebabnya Ichimoku punya line iaitu Kinjonsen dengan Tenkan-sen ni dah buka. Sekejap, saya tengok lagi satu indikator iaitu RSI. RSI dia macam nak rebound turun tapi just monitor. Kalau dah masuk, anda punya cut loss inilah. Ini anda punya cut loss. Kalau dia close bawah 220, which is ini dia tak berjaya close bawah 220. Sini dia rebound 2 kali. Bawah pada paras 220, sini pun dia rebound pada 220, which is itu adalah strong kita punya support. Which is itu adalah level cut loss kalau dia close bawah 220. So saya nak anda faham situasi, tapi nampak menarik. Which is kalau anda nak tunggu, kalau belum entry, nak tunggu kat sini. Ataupun kalau dia rebound, kemudian dia naik atas lah. And then ini adalah kita punya
monitor sama dia boleh pecahkan ke tidak dia punya resistant. Tapi tadi saya dah share kali Idris lah. Tengok balik awal-awal video. Asdia pun saya dah share Akres. Akres apa tanya ni? Ridwan Fitri. Banyak beli counter bang Ridwan Fitri. Kalau tengok pada Ichimoku, dia tengah downtrend ni. Sekejap. Okay, kalau tengok price reaction macam ni, sebenarnya counter ni strongly downtrend. Cumanya sekarang ni dia betul-betul berada pada last dia punya support. Ini betul-betul support, dah tak ada support lain dah ni. Ya, yeah, support ni sebab ini pun last dia punya turun, and then tak apa, saya tengok dia punya channel. Right, nampak tak lawa lagi ya. Harga masih lagi bermain di sekitar ni, which is bagi saya sebenarnya ada lagi satu line ni kat sini. Ini adalah middle line dia. Ini adalah middle line dia, which is dia selalu rebound area-area sini lah. So kalau tengok dekat sini, kalau dia nak pergi saya rasa dia nak turun lagi ni, counter Acres. Just monitor, kalau first kita tengok pada pada sinilah. Ini sebabnya dia punya last adalah pada, ya, dia memang dia punya last support ni sini. Kalau dia nak rebound, dia pun rebound. Tapi kalau tengok RSI, macam dia nak turun lagi. Macam dia nak turun and then baru dia rebound. Dia just monitor. Tapi saya tak galakkan lagi lah. Sebabnya dia punya tak ada signal pembelian lagi untuk counter Acres. DNO. DNO, DNO. Ramai anda petang-petang ni tak pergi bazar ke? DNO. Right. Oh, DNO. DNO ni kalau nak tengok, ini saya tengok Ichimoku ni sebab senang nak tengok dia punya uptrend ke downtrend. Okay, dia dah lepas dia punya Kumo. Dia which is counter awan. Dah ada pelepasi awan. And then kemudian dia dah dia dah persilangan Tenkan Sen dengan Kijun Sen tu, dia pun dah besar. Just nak tengok counter ni macam mana sebenarnya. So, kalau tengok dekat sini, tapi dia naik and then dia turun, dia naik, dia turun. Kalau saya bawa sini dekat sini, mungkin nampak lagi cantik lah. So kalau tengok sini,
just monitor sama ada dia boleh naik ke tidak. Tapi kalau tengok gaya, sebab volume dia hari tu tak berapa tinggi. Saya tak tahu volume dia tinggi ke tidak lah sini. Dia punya volume. Sebab susah nak predict. Sebabnya dia, candle dia banyak tak cantik. Candle dia banyak dash-dash. Cumanya kalau tengok kat sini macam volume dia kurang. Just boleh monitor. Boleh masuk sebenarnya counter ni. Sebabnya dia buat, dia, tapi dia buat banyak shadow bawah ni. Sebab tu saya nampak dia macam tak menarik. Just boleh-boleh monitor. Sebenarnya kalau lagi cantik kalau dia boleh close atas ni. Kalau saya lah, saya beli selepas dia close 665 baru saya beli. Which is itu adalah dia punya resistance yang paling liat yang dia tak pernah close sebelum ni. Ini pun dia nak close tapi dia tutup pada harga ni balik. Esoknya dia try naik, gap up, lepas tu dia turun. Dia tak berjaya close dah lama pada harga 665. So kalau dia boleh close 665 kemungkinan dia akan menarik lah. Itu saja. Tapi kalau tengok RSI pun nampak macam dia counter downtrend yang tengah nak turun. So kalau pada siapa yang nak tahu, RSI ni 560 ni dia punya resistor dia. Dia ada dalam RSI ni dia ada resistor dengan support. So pada siapa yang faham RSI ni dia tahulah macam mana nak guna tengok RSI. Kemudian counter cup. Kejuteraan asas berhad. Ini antara counter-counter yang saya tak berminat sangat sebenarnya. Dia banyak counter-counter dia tak berjalan cantik. Which is dia banyak dash-dash ni. Dia banyak dash ni. Untuk 3 hari dia dash harga tidak berubah. Ni pun sama. Ni pun harga tidak berubah. Kemungkinan dia banyak yang tidak berubah. Cumanya sekarang ni dia macam ada buat satu pergerakan lah. So kalau daripada sini just kita tarik Fibo je lah untuk kita tengok. So ini adalah sini pun boleh, sini pun boleh. Dia permulaan kenaikan. Sama ada dia nak close kat body ataupun dekat shadow. Tapi nampak dekat sini. So dia rebound pada 0.382. Kalau dia nak naik, monitor dululah bagi saya. Monitor kemungkinan dia boleh close tidak pada paras 270 ni. Kalau dia boleh close atas, itu adalah kita punya entry buy. Itu signal strong buy. Which is buy on break resistance. So kemungkinan dia boleh sampai ni ke atas. Cumanya sekarang ni, kita, kalau tak beli lagi, just monitor. Monitor kalau dia rebound, maknanya dia buat double top. Itu dia punya risiko. Kalau dia rebound, sini kan, dia naik. Memang counter ni, kalau untuk intraday, saya rasa strong buy. Cumanya kalau untuk nak buat short term period, macam strong sell. Ni, kalau dia berjaya close ke atas ni, then itu adalah strong buy. Which is, dia dah menjadi huruf N. Tapi kalau dia rebound, dia adalah strong sell. Dia akan membuat double top. So saya harap anda faham lah kat situ. Strong buy, kemungkinan strong buy untuk intraday, tapi untuk long term dia adalah strong sell. So faham notion. Sebelum satu-satu, sebenarnya saya kena share dulu Notion. Siapa yang tanya ni? Rizwan. So Notion, right, ini adalah dia punya resistance yang paling liat untuk dia lepaskan, which is dah 2 kali dia cuba pecahkan
dia punya resistance tapi tak berjaya. And then kemudian dia bermain di sekitar sini. Just boleh monitor dahulu. Kita ambil. Ini kemungkinan nampak lawa sikit lah. So kalau tengok dekat sini, so kalau ikutnya sini dia rebound pada 618 and then kemudian dia dah rebound ni dah cantik ni. Dia naik tapi dia turun, itu biasa. Cumanya kalau dah ada position sebenarnya anda boleh hold ni. Boleh hold kalau esok dia close bawah sini, which is ini adalah tempat dia punya persinggahan yang dia dah turun tapi dia naik balik. It is adalah strong dia punya dia punya support banyak kali ya. Ini pun sama, dia turun dia pun dia naik balik, kemudian kat sini, tapi sini dia tak sampai kat sini. Cuma dia pada area sini dia tengah bermain. So kalau dia tak berjaya, dia akan membentuk satu keadaan sideways, which is ini adalah area-area sideways dia sebenarnya. So kalau perasan tengok pada harga ni, dia hanya bermain di sekitar sini saja. Alright. So dia naik. Lepas tu dia turun sini. Dan kemudian dia naik balik kan. Dia naik balik, kemungkinan dia sampai sini. Then monitor, kalau dia tak boleh break, dia nak pergi bawah balik lah. Itu saja. So monitor, monitor yang ni. Saya tak nampak lagi signal buy, cumanya untuk intraday pun saya tak nampak lagi. Tapi untuk long term kemungkinan sideway. Kalau dia boleh pecah harga 6 ini 635 ni, dia boleh close atas 635 baru sebenarnya kita punya buy signal. So far belum lagi. Tapi kalau yang dah ada entry, anda punya TP adalah 635. Cap tadi bukan saya dah tengok. Oh ni cap lain. Sorry. Cap. So cap. Awal lagi eh nak pergi bazar. Awal lagi eh. Kau pergi bazar pukul apa? K&M. Cik Fikah. K&M Penta. Cap. Sekejap. Saya tengok. Kalau untuk konten-konten naik macam ni, sebenarnya saya tengok dekat ni lah. Apa Ronchan channel. Mana di? Ronchan channel. So kalau tengok sini, oh jauh lagi dia punya middle band, middle channel dia. Saya tengok ni macam dia nak turun ni. Dia punya gaya dia macam dia nak turun lagi ni. Kemungkinan dia nak turun ni. Dia nak turun ke mana tu saya tak tahu. Cumanya boleh monitor, which is dia dah break dia punya resistance yang sebelum ni. Ini adalah support dia yang kedua. Not strong support sebenarnya ini. Tapi boleh dikatakan support juga. Cumanya nampak dia macam nak turun lagi. Nampak seperti dia nak turun. Ini adalah cut loss, which is terlalu jauh sebenarnya. Yang sebelum ni pun tak nampak macam dia punya. Yang ni pun boleh lah sebenarnya.
kalau nak betul-betul, tapi tak strong. Kenapa saya kata tak strong? Hanya satu, hanya sekali saja price rebound. Yang sebelum ni dia tak pernah respect harga tu. Boleh tapi tak strong lah. Kalau dia nak rebound, kemungkinan kemungkinan dia rebound pada 915 ni. Penta. Penta PCCS. Saya tak tahu anda tanya saya ni, counter anda sangkut ke anda plan nak beli? Kalau plan nak beli, bagus. Kalau yang sangkut tu, masalah sikit tu. Penta. Penta ni lawa ni. Lawa dia nak naik sebenarnya. Ni dia nak naik ni. Kalau belum beli, kalau yang dah beli, hold lah. Kalau yang belum beli, monitor sini. Monitor sini. Sini. Monitor sini lah senang. Kalau dia boleh close atas 235, itu adalah kita punya buy entry. Buy strong, buy signal sebenarnya. So, sebabnya dua kali, kalau dia tak boleh, maknanya dia nak turun. Kalau dia tak boleh naik, dia nak turun, dia dah menyebabkan double double top. Dan kemungkinan dia akan rebound di bawah ni. Jauh kita punya cut loss. Sini kita punya cut loss. Jauh sangat. So kalau ni monitor saja, kalau tak yakin, dia just, kalau dia keluar candle merah, kemungkinan dia nak turun lah tu. Which is dia buat double top. Tapi kalau dia boleh close 235, 2 ringgit 40, 2 ringgit 43 sen setengah, kemungkinan dia dah naik atas. Kemungkinan buy strong signal lah. Which is yang sebelum ni pun. Ini cantik ni. Kalau dia boleh close ke atas. Cumanya saya nak tengok dia punya dia punya volume pun okay. As long dia tak ada ultra high volume. Which is macam ni ke. Macam ni ke. Ini ultra high volume. Bentuk doji tapi ultra high volume. Which is dia nak turun tu sebenarnya. Which is harga beli dan turun tu, ramainya pun buat pembelian dan penjualan tu, menyebabkan dia punya volume dia high, ultra high. Itu adalah tanda dia nak turun tu. Tapi kalau yang ni, dia just sedang-sedang saja volume dia walaupun tinggi, tapi boleh dikatakan okey lagi. Kalau dia nak naik, dia nak naik, dia kena lepas RM2.435. Kalau tidak, dia kalau dia turun, dia nak turun tu. Kontrol apa lagi ya? PCCS. Monitor baru nak beli ya. Okey. Monitor baru nak beli tak apa. Kalau monitor yang dah beli, pengsan. Apa tadi PCCS? Alright, PCCS. Macam mana nak baca counter ni? Dia sebenarnya dia punya candle ni tak menarik perhatian saya, which is dia harga tak bergerak, harga tak berubah, cumanya dia turun tapi harga tak berubah, which is dia volume dia tak ada ni, dia lost dia punya volume. Sebab tu bila bab pemilihan counter, saya sangat sarankan untuk kita buy, untuk kita pilih counter yang ada volume. Kalau tak ada volume ni, saya tak boleh nak buat analisis sebenarnya. Kemungkinan besar, ini kemungkinan besar, dia buat triangle down ni. Ini kemudian dia buat macam ni. Ni ada triangle ni. So dia naik turun, sini.
Kemudian kalau dia anak panah ke bawah ni, dia nak pergi ke bawah lagi ni. Sekejap, kita tengok Ichimoku, tengok dia letak kat mana. Dia downtrend, which is dia bawah awan. Sangat bahaya beli sini. Which is, bukan dia tak boleh naik, dia boleh naik. Tapi saya rasa dia nak turun. Ini adalah macam fishing sebenarnya. Dia pancing kita untuk masuk. Alright. Handal. Encik Padli. Handal. Encik Asik. Teku Badrul. Handal. Handal ni sebenarnya saya tengok banyak banyak grup-grup, open group yang buat buy call lah itu ni. Saya perasan je. Cumanya saya nampak, sebabnya saya tengok dekat Dong Chuan channel ni, dia buat flat ni. Kalau nak beli macam ni, anda tunggu T4 nanya. Tunggu T4. Maksud saya, tunggu hari keempat. Dan tunggu sekejap lah. So ini adalah kita punya box, box trading lah. Cikgu saya ajar box trading. Ada yang cikgu lain ajar T4. Mana-mana pun sebenarnya benda yang sama, just T4. So T4 ni tunggu dia turun. Saya minta dia turun lagi. Dia turun, dia turun, tapi jangan close bawah dia punya candle Murubuzu ni ya. Dia close-close 70% kat bawah ni, which is pada 618. Itu kita minta dia rebounds. Kalau nak tengok 618, ambil dekat sini je lah. Sini. Sama ada dia ambil gun fan ataupun Fibo speed ni pun boleh. So kalau dia boleh close pada harga, kalau dia boleh rebound lah, maksud saya pada harga 0.60, then cantik lah. So saya minta dia turun, dia turun dan dia close dekat 382 ni, baru dia rebound balik. Itu baru cantik sebenarnya. T4 lah. Andal. KSC ni sebenarnya dia dah hilang momentum ni. Sebabnya dia dia sekarang berada, saya nak ada jelas kepada yang dah beli tak apalah, just pada yang belum beli lagi, saya nak anda nampak benda ni. So kalau biasa, kalau condong ke bawah macam ni, dia nak break through bawah ni tau. So saya rasa dia nak buat, dia nak buat new low lagi ni. So just monitor tu. Kalau dia, kemungkinan dia nak turun tu, dia nak turun lagi ni. So KSC ni, dia dah hilang momentum ni. Kalau masih hold lagi, saya ini kat loss anda ni. Banyak tempat kat loss ni ya. Sebabnya counter dia, dia dah hilang momentum, dia dah hilang volume, which is susah kita nak monitor. PMH. Saya nak bagi satu tips ah. Kalau anda tengok ah, counter ni hijau tapi candle pada harga yang sama. Which is dia close atas, esoknya dia turun balik, dia gap down, then dia close naik atas balik, dia gap down, dia close naik atas balik, gap down. Kalau counter macam ni sebenarnya patut kita hindarkan. Sebenarnya dia pump and dump punya counter ni.
So yang ni memang tak boleh nak masuk dalam technical punya analisis sebab dia memang unpredictable. Minta maaf. Pen Malaysia ni. Alright, last counter lah. Last two counter. Tadi saya ambil lah, belum KNM. Oh, dua kali ya bang. Cik Vika, sorry. KNM. Ini pun sama, tak boleh nak detect. Tapi kalau nak cut loss, cut loss label adalah 0.185. Tapi saya rasa dia memang nak turun. Dia naik, kemungkinan dia susah nak baca ni sebenarnya. Dia terlalu macam pagar ni. So counter macam ni, kalau ada profits, keluar lepas tu cari counter lain. Alright, last counter lah. Opcom. Opcom. Opcom ni sebenarnya dia tengah force sell. Kalau anda belajar price reaction, inilah dia. Dia turun. Dia ada buat minor correction. Kemudian dia turun. Kalau yang belajar price reaction, dia akan naik balik. So ini adalah about 10% punya correction. So saya tarik ke tepi lah. Saya tarik ke tepi. Saya nak anda faham. Ini adalah price action. Oh sorry. Dia turun sini ya. So ini lebih kurang boleh katakan lebih kurang 20%. So saya tulis sini 30% lah. 30%. So bila kita tengok 30%, ini adalah first wave candle hijau yang merentasi lautan merah, which is itu adalah phase yang pertama. Tapi selalunya dia takkan berjaya punya halang selling force. Kemudian dia selalunya akan turun balik, and then kemudian dia akan membuat correction. Tapi correction tu haruslah kurang daripada 30%, lebih kurang 10%, dan kemudian dia akan kurang sehinggalah ada satu reversal signal. Itu adalah rubber band man theory, which is kalau anda tengok satu ketul merah, itu adalah signal dia dah hilang momentum tapi dia masih ada momentum untuk turun. Cumanya dia dah bagi hint awal counter ni dah hilang momentum untuk turun tapi dia masih ada counter, ada masih ada tenaga lagi untuk turun. Itu adalah teori untuk rubber band man theory. So kalau counter tu tengah force turun, jangan kita masuk entry. Okay, last counter lah. Bimana? Sekejap. Digip. Saya tak tahu. Oh, bagaimana dengan Opcom. Alright. Saya harap itu saja yang saya boleh buat live. Saya pun nak pergi bazar dah ni. Alright. MRCB tadi saya dah check dia punya strong buy. MRCB tadi. Saya dah share. Saya share strong buy, which is kalau dia boleh close atas 730, dia adalah strong buy, which is saya target dia akan pergi ke 730. Tapi kalau dia tak berjaya close atas 730, dia kemungkinan nak rebound. Tapi kalau dia boleh close di 730, itu adalah strong buy untuk dia pergi naik atas lagi. Tapi saya punya target sekarang ni MRCB strong buy. Alright, itu saja dan selamat berbuka puasa. Selamat berpuasa semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada yang join live video